Halo, assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ini saya sedang berada di dalam truk ini ya, sambil dengerin teman saya lagi latihan main Orjen Tunggal tuh. Tapi pakai HP, tuh liatin tuh. Nah, yo. Jadi dia ini sopir tapi seniman juga. Nah, seniman juga. Jadi di sela-sela istirahat gitu dia bikin apa namanya musik-musik kayak gini di mobil ya. Oke, teman-teman. Jumpa kembali bersama saya bersama Tanto di sini, dan kali ini kembali kita akan sharing-sharing tipis, berbagi pengalaman, berbagi rasa. Kemarin itu ada teman yang menanyakan kepada saya tentang harga filter terkanter Euro 4 yang saya bawa ini. Jadi gini, kemarin itu saya sempat ke dealer untuk melakukan servis gratis ya. Servis gratis tentang ini, apa namanya, untuk udah waktunya ganti oli lah ya. Gak apa-apa lah, sambil latihan ya, gak apa-apa. Gak apa-apa, santai, relax. Jadi saya sambil ngobrol sama teman-teman subscriber, juga penonton, biar sampean terus latihan aja, ngasah ilmu. Oke. Keluar di sini ya. Nah, jadi langsung kembali lagi. Tadi saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman, berapa sih harga filter solar terkanter Euro 4 ya. Jadi kemarin waktu saya servis gratis di dealer itu, saya sempat tanya-tanya, nah harganya berapa mas untuk filter solar. Nah, filter solar itu kan ada dua ya, mana ya kemarin saya tanya, ada dua, yang tipe KM006102 itu yang besar ya, filter yang bisa memisahkan antara air dan solar atau water separator ya teman-teman. Nah, dan juga filter yang agak kecil yang KM006101. Nah, itu harganya beda-beda ya teman-teman. Jadi ini harganya segini. Nah, kelihatan nggak ya? Jadi saya terangkan, kalau untuk harga filter solar yang besar atau water separatornya yang besar itu harganya untuk harga dari dealer itu Rp251.000. Nah, kalau untuk harga filter solar yang kecil atau filter yang sebelahnya itu yang bukan water separator itu harganya Rp162.000 ya. Harganya memang lumayan mahal juga ya teman-teman. Tidak seperti apa namanya filter solar kanter Euro 2 yang lainnya itu ya. Jadi harganya kalau untuk filter solarnya ini memang agak mahal untuk kanter Euro 4. Tapi filternya kan memang besar. Nah. Oh ya, ini ada sedikit cerita teman-teman. Kemarin itu saya cerita ya. Waktu saya melakukan servis di dealer, kan sebetulnya saya belum waktunya mendapatkan filter solar secara gratis ya. Tapi di saat saya servis kemarin itu kan hanya servis ganti oli dan filter oli. Akan tetapi setelah saya keluar ternyata di kasirnya, kepala bengkelnya ngomong, "Mas, bahwasanya tadi itu filter saya itu diminta dan diganti baru oleh dealer. Tapi nggak bayar mas." Loh, kok bisa, kan belum waktunya, saya bilang. Ya, jadi begini mas, jadi untuk konsumen yang menggunakan biosolar ya, terutama mas, kan ini untuk percobaan baru sampean yang di tempat sampean ini yang menggunakan biosolar itu diminta sama KTP pusat nanti akan dilakukan pengetesan. Jadi konsumen pertama yang menggunakan biosolar, alhamdulillah filter solarnya diminta akan diperiksa lagi apakah ada unsur-unsur yang mungkin mengganggu kali ya, kok kenapa kok dibawa ke KTP pusat, mungkin karena saya menggunakan biosolar selama ini itu barangkali ada yang diteliti, mungkin ada yang apalah, pokoknya nanti biar apa saya juga kurang begitu paham. Tapi intinya kemarin saya dapat ganti filter solar itu secara gratis dari pihak dealer Mitsubishi. Alhamdulillah, terima kasih ya.
Alhamdulillah, karena kita nggak beli, kalau beli ya lumayan besar juga ya. Karena untuk water separatornya aja harganya Rp251.000 ya teman-teman. Nah ini kalau untuk yang water apa filternya yang kecil itu harganya Rp162.000. Nah, jadi segitu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang mungkin kemarin sempat penasaran berapa sih harga filter solar Kanter Euro 4 yang saya bawa ini. Nah itu tadi harganya ya. Sekali lagi saya ulangi harganya untuk filter solar yang water separatornya itu harganya Rp251.000 ya. Kalau yang kecil itu harganya, itu kan ada dua besar kecil, yang kecil itu harganya Rp162.000 ya teman-teman. Nah, mungkin kalau di toko saya belum tahu ya, karena saya belum lihat, belum ngecek kalau di toko itu harganya berapa ya teman-teman. Nah, ini harga ini adalah harga dari dealer, dari bengkel dealer Mitsubishi yang ada di Kota Kudus. Kemarin waktu pengambilan armada ini kan bos saya itu kan ngambilnya kan dari Kudus. Maka dari itu ini saya menanyakan harga filter solarnya ini itu dari dealer Sun. Mana? Oh, bukan, dealer Gunung Muria Kudus. Maaf. Tak ralat. Jadi dari bengkelnya Gunung Muria Kudus, harganya segitu ya teman-teman. Oke ya teman-teman, terima kasih Anda sudah menonton video saya. Mohon maaf bila mana ada kesalahan, kekurangan. Kiranya demikian sharing kita tipis-tipis di sore hari ini. Semoga ada manfaatnya, tetap bekerja, tetap berkarya, tanpa harus menjatuhkan kawan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Wah. Api ya, Nen Dianzat? Eh? Api. Api, iya. Api, matunya api. Suaranya jernih ya?